Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara telah mengembangkan iKNOW, aplikasi super yang dirancang sebagai solusi terpadu untuk semua layanan publik di Ibu Kota Nusantara. Aplikasi ini berisi berbagai fitur canggih yang tidak hanya memudahkan penduduk dan pengunjung, namun juga membantu aparatur sipil negara beserta keluarganya dalam proses pemindahan Ibu Kota baru pada awal Januari tahun 2025. Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Muhammad Ali Brawi, menjelaskan bahwa iKNOW yang telah diunduh oleh lebih dari 50.000 pengguna memainkan peran krusial dalam memfasilitasi proses pemindahan ASN. Salah satu fitur unggulan Pindah Nusantara dirancang khusus untuk memberikan layanan terkait pemindahan ASN secara menyeluruh dan komprehensif. Ali memaparkan, fitur Pintara mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses pemindahan ASN karena dirancang terintegrasi langsung dengan sistem di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, iKNOW diklaim dapat menjadi sarana yang penting dalam memperlancar pemindahan ASN ke IKN. Selain itu, aspek perlindungan data pribadi dan keamanan cyber juga sedang diperkuat oleh tim Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN. Direktur Data dan Kecerdasan Buatan pada Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Adi Guna Mahendra, menambahkan aplikasi ini tidak hanya dirancang untuk kenyamanan, namun juga memperhatikan keamanan. Adapun tahapan pelaksanaan pemindahan ASN tetap mengikuti jadwal dan arahan yang ditentukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan para menteri yang terkait. Dengan ekosistem digital yang sedang dibangun oleh OIKN dan aplikasi canggih seperti iKNOW, pemindahan ASN ke IKN diharapkan berlangsung dengan lancar dan membawa dampak positif bagi transformasi Indonesia menuju masa depan yang lebih digital dan berkelanjutan.